obrolan anak muda, gaul, hits, dan berprestasi. Kita bertemu di hari Rabu ya kan? Ya, betul banget. Siang hari, habis makan. Makan siang? Maaf ya, habis suara saya ya. Habis makan siang? Betul. Oke. Bersama gue Yui dan... Bersama gue Fikar, ya. Kembali lagi di Indonesian Teenagers. Kita bakal nemenin kalian 1 jam ke depan ya kan? Betul banget. Kali ini... Kali ini, hai apa kabar Fikar? Ah, baik sekali. Saya mau ngomong apa? Kamu kan, ngomong apa? Kamu kan apa sih kuliah di ini ya? Di apa sih? Di mana? Di Bali. Iya, kebetulan ya. Karena gue udah tua, gue pengen kuliah. Kuliah di mana? Ya, harusnya masih muda, harusnya kuliah gitu ya. Enggak. Pendidikan untuk semua umur. Iya. Lu mau kuliah di mana emang? Tapi gue malas di Indonesia. Asik, malas di Indonesia guys. Terus maunya kemana? Gue maunya di, gue sih pengennya di Jepang sih. Jepang? Karena gue kan suka banget arsitektur di Jepang kan. Karena kan emang gue pengennya sipil. Iya. Dan di Jepang itu, di Jepang sih, di Australia juga mau sih sebenarnya. Tapi lebih senangnya pengennya di Jepang sih. Karena dia gempa aja bisa mulihinnya dalam waktu 3 hari atau seminggu. Itu udah pure lagi, jalannya udah beres lagi. Pengen ke Jepang? Karena gempa? Bukan karena gempa. Karena apa? Karena, apa ya, gue pengen narik ilmunya yang ada di Jepang itu gimana caranya bisa bikin rumah anti gempa. Terus perbaikan jalannya bisa dalam waktu seminggu atau 2 hari, 3 hari gitu. Terus gimana caranya biar nggak banjir ya kan? Jangan kan nggak banjir, banjir aja airnya bening, ya nggak sih? Betul. Nah, banjir aja airnya bening, ya benar-benar. Nah itu tuh, gue pengennya ke Jepang, cuman gimana ya caranya ya? Ya lu itu bayar nggak sih? Kayaknya sih bayar sih. Kayaknya lu harus ikut kayak agensi-agensi gitu untuk kuliah di luar negeri. Loh, kok kayak manajemen gitu, apa gimana sih? Iya, jadi penyalur. Ada yang kayak gitu, atau lu daftar sendiri. Oh gitu. Tapi lu harus hati-hati sama yang kayak begituan. Kenapa emang ya? Gue baru baca nih ya. Oke, kita buka sumbernya, Raisa. Ini bisa dilihatin gak ya kamera? Oh, gak bisa. Dilansir dari merdeka.com, 5.000 mahasiswa Indonesia tertipu beasiswa kuliah di Asia dan Oseania. Oseania? Iya. Lu harus hati-hati, bre, sama yang begini nih. 5.000 pelajar Indonesia tertipu dengan beasiswa. Kok bisa? Kalau kita lihat saat ini sejumlah anggota PPI mencapai 120.000 tertipu dalam kurun waktu 3 tahun dengan total 5.000 pelajar. Bentar, 3 tahun tapi ketipu. Bentar. Jadi maksudnya korbannya tuh dikumpulin selama 3 tahun. Totalnya ada 5.000. Gua pikir selama 3 tahun itu mahasiswanya itu ketipu. Enggak. Lu selama 3 tahun ditipu. Lu ditipu apa dipacarin? Waduh, saya harus ketawa nggak ya? Ya? Kayaknya sih. Jangan. Karena gue agak ini ya. Iya. Lu harus hati-hati deh sama kuliah luar negeri. Tapi kalau lu kuliahnya niatnya baik, kayaknya bagus sih. Emang mereka kan niatnya nggak baik? Iya, mungkin. Ya baik sih niatnya. Cuma ya harus pilih-pilih, Kayaknya sih gitu. Nanti deh, coba deh. Gua bingung juga sih, soalnya apa ya masih ragu, takut ditipu. Terus gue di sana kan tinggal pasti sendiri kan. Tahu nggak sih, gue takut aja. Tapi ya udahlah, nanti kita sharing lagi aja. Benar. Kita sharing lagi aja. Kita sharing lagi sama. Untuk kalian semua, tetap di Indonesia Teenagers. Obrolan anak muda, hits, gaul, dan berprestasi.
balik lagi bersama kita di Indonesia Teenagers. Obrolan anak muda, gaul hits dan berprestasi. Harus banget. Makasih lo ya. Penonton tidak dibayar. Oke, tadi kita udah bahas beasiswa juga. Dan lo tau gak sih, Fikar? Di Indonesia banyak juga artis yang dapat beasiswa lo kalau kayak Gita Gutawa. Tasya, tau gak ya? Si Gembala Safi. Tahu. Artis-artis ini kan masa kecil gitu. Oh, gue nggak ada tahu ya. Tahu. Kalau nggak tahu saya kikuk saja. Oke, Tasya juga, dia juga baru lulus. Cinta Laura. Lulus dari Kolombia, dia juga sama tuh. Dapat beasiswa juga di luar negeri, banyak. Ada lagi, stand up comedian, ada Adrian. Ada stand up comedian gitu, dia kuliah animasi di luar negeri. Kemarin dapet piala Citra ya. Untuk Citra Kirana. Bukan dong. Dapat piala Citra untuk film pendek animasi terbaik. Nah, itu dapat beasiswa juga sebelumnya kuliah di Aussie kayak gitu. Kayaknya banyak ya artis kita yang kuliah di luar negeri dapat beasiswa ya. Iya, banyak banget sih sama. Bukan, tapi kayaknya lu berasa pengen ini enggak sih? Pengen kuliah di luar negeri enggak sih? Gua pengen sih, pengen kuliah di luar negeri. Alasannya simpel aja sih, mungkin karena kalau kata 420 ya kita harus keluar dari zona nyaman. Aduh. Anak indie banget sih kamu. Indie banget ya. Gitu. Yes. Indie banget ya. Kalau lu pengen kuliah di Jepang? Iya. Menarik. Siapa tahu kan jodoh gue di Jepang juga kan ya. Iya, sekarang kan gue belum dapet jodoh. Benar. Lu kelihatan tua banget sih gue. Boleh tuh. Kakek Sugiono. Kakek Sugiono dong. Itu yang ngisi suara Doraemon kan? Kakek Sugiono bukan ya? Bukan. Ngisi suara Doraemon ibu-ibu sudah almarhum. Oh ya. Bukan. Oke. Okay. Selain artis-artis juga ya, kalau kita lihat banyak banget menteri-menteri kita atau para public figure di politik yang kuliahnya di luar negeri ya, banyak banget nih. Ada ini Agus Yudhoyono salah satunya Itu ya. Anak presiden. Iya. Mantan. Terus presiden. Yang sekarang anaknya presiden juga ada Gibran juga pernah berkuliah di luar negeri nih. Dan masih banyak lagi sih sebenarnya tokoh-tokoh public figure yang berkuliah di luar negeri. Asik, gitu. Tapi dia masih mau ke Indonesia ya untungnya ya. Mau ke Indonesia ya, kenapa enggak gitu. Iya, kadang kan orang kalau udah nyaman enggak mau pulang. Bener-bener. Iya enggak sih? Bener-bener. Oke, iya. Kan untungnya mereka masih mau ke Indonesia terus buat inovasi baru segala macam dari luar negeri sampai ke sini. Jadi dia bikin inovasi baru buat ya mungkin kemajuan Indonesia. Waduh. Mudah-mudahan maju Indonesia. Bijak sekali ya hari ini. Mudah-mudahan. Seperti cakep. Iya, yeah. Betul. Ayo dong. Gitu. Nah, ini nih. Ada berita lagi nih, Wi. Siapa tuh? Tentang top kampus di luar negeri. Kenapa? Top kampus di luar negeri itu salah satunya ada di Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, di mana tuh? Di Australia. Malaysia? Di Singapura. Ada, namanya Nanyang University. Terima kasih untuk yang udah bisikinnya di pinggir saya. Kenapa bisa dibilang top? Dalam kurun waktu yang sedikit singkat gitu, maksudnya belum terlalu lama banget Nanyang University, tapi udah bisa lulusan-lulusannya itu pada hebat gitu. Gitu sih kalau nggak salah. Hebat. Contohnya apa contohnya? Isyana contohnya. Oh iya. Gue lagi cinta banget sama Isyana loh. Iya. Karena dia ngeluarin lagu yang berbeda. Sebenarnya menurut gue juga kan suka banget sama genre seperti itu ya. Orkestra gitu. Ya udah. Gue lagi cinta aja sama Isyana. Soalnya dia beda daripada yang lain kan. Kayak misalkan. Siapa sih yang udah nikah? Gua lupa. Siapa? Raisa. Raisa. Iya. Yeah. Kayak gitu-gitu ya kan. Gua seneng gitu. Cuman kasiannya dia agak di ini ya. Di publiknya netizennya pada bilang lagu setan. Lagu setan? Oh nggak tahu deh. Ya emang biasanya ya kalau misalkan yang berbeda itu dia punya seni, dia punya kepintaran tersendiri. Betul. Dimana orang yang bilang dikatain lo tuh aneh, tapi ya itu terjadinya seperti itu, malah
pintar sebenarnya. Benar. Kadang kitanya yang terlalu ini ya, terlalu mensegmented kan, jadi sesuatu yang berbeda itu dianggapnya aneh. Iya. Yeah. Pusing yeah. banget tuh. Eh, lu aneh banget sih, demen banget sama lagu kayak gini. Padahal kenyataannya, aduh susah cuy di kuliknya gitu. Bisa. Oh, boleh dinyanyiin nggak lagunya nih? Ah, nyanyiin dong lagunya. Enggak lah, nggak mau gue, Suara gue lagi serak dong. Nah, gitu. Iya, iya, iya. Benar-benar Isyana ya. Aduh, gila cantik banget lagi. Isyana, oh iya. Mau di Ayunda juga ya kan? Sama, mau di Ayunda. Sama artis-artis yang, apa sih, solois juga kan? Iya, udah cantik-cantik ya. Udah cantik, pinter. Aduh, kurang apa ya? Kurang beruntung sih mereka. Enggak jodoh sama gua. Gitu, kurangnya di sana. Kayaknya sih gitu. Kan dia sama lu kan tuan di. Ya. Emang enggak boleh. Jadi kamu lebih senengnya sama cewek yang lebih tua daripada dibanding kamu. Ya, emang enggak boleh. Boleh kan? Enggak boleh sih. Kenapa? Pernah kan sekarang atau 50 tahun lagi itu kan? Tapi mereka enggak jodoh sih. Oh, udah dijajanin ya? Iya. Oke. Ya udah deh. Tapi mikir lagi sih gue untuk ke Jepangnya, maksudnya ke luar negerinya gitu ya. Gimana caranya? Terus nanti gue dikasih beasiswa doang? Apa gue dikasih biaya hidup juga? Atau gimana? Gue nggak tahu. Nah itu tuh gue bingung mau nanya ke siapa gitu tuh. Ya benar-benar. Oh iya, kadang kalau mahasiswa dari Indonesia yang kuliah ke luar negeri juga nggak bisa segampang itu bekerja di luar negeri, karena kan mereka terhambat oleh visa kan, karena visanya untuk belajar, jadi ya belajar aja, kita nggak boleh kerja di sana. Oh gitu? Iyalah, kalau lu kerja berarti lu pekerja ilegal di sana. Bentar. Gitu. Serumit itu ya di luar negeri ya? Iya. Jadi kita nggak bisa part time juga di luar negeri? Part time paling di kampus. Hah? Gimana? Part time kampus, kayak misalkan lu jadi gardening, jadi tukang kebun kampus, jadi tukang perpustakaan di kampus itu masih bisa. Serius. Gua pernah nanya-nanya gitu, pernah ada pameran gitu tentang kuliah-kuliah online kuliah luar negeri gitu di Tangerang tahun kemarin ya. Apa ya namanya? Gua lupa sih tahun ini kayaknya. Iya. Sekarang ya gitu. Kendalanya kalau kita sebagai mahasiswa dari Indonesia mau keluar negeri ya visanya harus sesuai. Visanya untuk belajar ya, belajar. Atau bekerja gitu. Bekerja. Itu untuk Indonesia doang apa emang semua negara lain? Semua negara lain sih kayaknya gitu ya. Yang memerlukan visa kayak gitu. Oh, baru tahu loh. Iya. Gua gaptek banget sih. Sorry. Untung gua nanya ya kalau ya. Benar. Nah, terus gimana tuh duitnya? Kan kita rupiah ya. Iya. Di sana mungkin dolar atau enggak. Apalah itu ya. Iya. Itu gimana makannya? Nah, gua itu. Nah, itu. Kita harus banyak-banyak muter otak. Untuk kemana nih? Mungkin itu salah satunya mungkin beasiswa ya, atau enggak lu nikah dulu sama sultan, maksudnya bukan sultan TV, bukan dong, nikah sama sultan Arab kan, terus tiba-tiba dibiayain di Jepang bisa. Oke. Gitu. Tapi sebelumnya kan itu bekerja, kalau usaha kayak jual beli gitu, jual beli apa nih? Aduh, serem banget ya. Gimana ya, dengar jual beli nggak, jual belinya maksudnya kayak jual beli kayak makanan atau apa, itu kan salah satu pencarian uang juga buat jajan di sana gitu. Itu boleh. Gue kurang tahu sih, tapi kayaknya ya yang berkaitan dengan bekerja gitu sih nggak boleh. Kecuali lu punya visa kerja. Emang double nggak boleh? Itu juga gue nggak tahu ya. Oh, lu nggak tahu juga? Kayaknya enggak sih. Lu punya teman nggak sih yang apa sih namanya di sekolah di luar negeri gitu, ngampus di luar negeri? Ya gue pengen tahu aja gitu kehidupan dia gimana, ya kan? Satu, dia itu dapat beasiswanya untuk beasiswa doang atau include kehidupan dia gitu loh. Lo punya teman nggak sih? Ada sih, mungkin gue kontak dulu kali ya dia soalnya perjalanan dari Malaysia ke sini agak lama gitu. Oh, di Malaysia? Iya, di Malaysia. Wow. Mungkin gue kontak dulu ya, ntar nanti dia kesini gitu. Dia ketemu Upin Ipin nggak ya? Nggak tahu ya, apa Susanti di sana juga? Apa dia Susanti, jangan-jangan? Ah iya, bisa jadi dia Susanti. Iya. Orang Indonesia kan, Upin Ipin? Iya benar. Dia makan apa ya? Makan ini kali ya? Makan ayam goreng, nasi lemak. Iya. Gitu kayaknya. Nasi lemak, Pak. Aduh, gue jadi pengen goyang. Emang tapi, bisa dihubungin? Bisa dihubungin. Dia ini kok sering apa terbang ke luar negeri gitu? Terbang. Dia Spider-Man? Enggak dong, bukan. Naik pesawat dong. Oh, kayak gitu. Gua pikir hero.
Ya, mungkin kan? Gua kontak dulu aja kali ya. Oh bisa nah, sih. Bisa, teman-teman dulur Sultan jangan kemana-mana, setelah ini akan kedatangan ya. Yes. Mm-hmm. Nanti gua mau tahu nih temannya speaker kayak siap kayak gimana ya kan. Gua juga mau nanya-nanya kan. Okay. Pasti juga penjelasan gua dulur Sultan juga kan penasaran tuh kan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesian Teenagers. Obrolan anak muda, girl, guys, dan berprestasi. Nonton Indonesian Teenagers, obrolan anak muda, gaungis, dan berprestasi. Yeah. Tapi sebelumnya gue juga mau ngingetin ke kalian untuk follow Instagram kita, subscribe YouTube kita di @sultantv.co. Jadi biar nggak ketinggalan ya program-program kita. Bener banget. Atau apa ya, informasi-informasi yang menarik ya kan. Dan jangan lupa juga subscribe akun YouTube kita di Sultan TV ya. Yeah. Bakal live di YouTube tiap hari. Setiap hari Rabu jam 1 siang habis makan siang. Benar banget. Dan buat kalian yang di rumah nih, jangan lupa untuk apa? Mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Oke. Begitu. Oh my god, oke. Hey, tadi kita udah bahas-bahas sesuai perjanjian. Benar? Ya kan? Hmm. Aku mau nagih janji kamu ya. Yang janji. Katanya punya teman. Punya? Yang sekolah di luar negeri. Iya. Karena gue mau nanya-nanya. Dia kebetulan udah gue kontak, baru landing sih tadi di depan helipad Sultan. Asli dari Malaysia langsung ke sini. Gila. Langsung didatengin dari Malaysia ke sini. Jangan dia pakai helikopter lagi. Iya. Dia parkirnya di situ tuh, iya. Di patung Sultan. Bener. Emang iya. Iya. Ada helikopter jurusan Malaysia Cipocok, dia ikut gitu.
Ada di aplikasi ada, online? Ada, online ada. Oke. Okay. Hmm, kalau nggak salah ya. Iya, tolong bener lagi. Oh. Gitu. Saya bener-bener gatik kalau kayak gini. Hmm. Yaudah. Terus kapan nih mau kesini nih? Sekarang aja kali ya? Boleh. Langsung aja kita panggil ya bintang tamu kita pada hari ini, Iska Azalia. Silahkan. Jauh dari Malaysia, takut capek. Duduk kita dulu boleh. Salam corona dulu ya. Yes, salam corona. Oh. Yes. Salam corona. Oke. Covid. Yeah. Halo, ya, namanya siapa? Iska. Ya. Yeah. Azalia. Ya. Yeah. Iska. Oke. Okay. Aman. Gak ada R-nya. Aman. Gak ada R-nya. Emang bukan ada R-nya. Iya. Susah. Iya. Gak bisa ngomong huruf R gua. Iya. Yeah. Bisanya R. Iya. Kalau R gak bisa. Boleh. Gimana kabarnya Iska? Baik, alhamdulillah. Kalau dari Malaysia ke sini berapa lama biasanya kalau naik pesawat? 2 jam, tepatnya 1 jam 50 menit. Tapi ya 2 jam aja lah. Tadi kok di kontak langsung datang ke sini cepet banget? Ada bantuan. Oh, ada bantuan. Ada bala bantuan. Iya. Sepertinya dia adalah salah satu orang terpenting sebenarnya. Kok ada bala bantuan juga? Ternyata. Penasaran kan? Oke, kita ngobrol. Oke. Nah, okay. Iska, kuliah di mana dong? Cerita dong. Kuliah di mana, di luar negeri di mana? Kuliahnya di IIUM, International Islamic University. Wow. Bahasa Malaysianya? University Antara Bangsa. UIA. UIA. Oh, iya. Tapi jawabnya jangan pakai Malaysia dulu ya, Indonesia aja dulu. Iya, orang Indonesia kok. Okay, siap. Cinta Indonesia. Oke. Terus sekarang sibuknya apa nih? Masih kelas online. Kelas online? Yep. Oh iya, gak tatap muka lah ya. Iya, sedih banget sih sebenarnya. Ada kesulitan gak sih kelas online? Kesulitannya gini sih, sebenarnya kalau kelas online lebih kepada internet connection. Cuman kalau misalkan gak ada masalah itu aman sih. Oh itu doang? Berarti bahasanya dosen di sana ngomongnya gimana? English. Tapi kalau untuk main course-nya Arab karena ngambilnya Arab. Oh, ngambilnya Mbak. Ini pendidikan Arab atau sastra Arab atau Pendidikan Arab. Iya. Makin berat. Saya mau nanyanya. Aduh, makin berat saya mau nanya. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Ya. Ya tahu itu doang sih gua akan masalah. Syukur-syukur tahu. Hah? Syukur-syukur. Sabahur khair. Sabahun nur. Al-atam mustaidun. Ada mustaidah. Yes. Gua bisa kan? Gak ngerti. Naam. Itu ada pembelajaran ya. Iya. Ini gua mau lagi. Aduh. Keren tapi ya, keren udah nyampe situ gitu. Bangga sih, satu bangga. Enggak, gue takut salah gitu, tapi ya jangan takut salah lah. Yes. Aduh. Kalau selama pandemi ini, kuliah gimana nih? Apakah tiap hari? Enggak sih, tergantung kita kan ngambil subjeknya suka-suka kita kan. Hmm? Bahkan kita bisa milih dosennya mau sama siapa. Emang iya? Yeah. Iya. Bisa request? Serius? Bukan request, jadi gini. Misalkan pelajaran Arabic syntax. Itu yang ngajar bukan satu orang. Misalkan ada 2 atau 3 orang. Mm-hmm. Jadi ada section 1, 2, sama 3. Jadi itu kalau misalkan udah masuk section 1, kelas hari pertama. Duh, nggak enak. Drop subject, add subject, ganti dosen. Oh gitu? Iya, jadi kalau, aduh yang ini nggak enak nih, bahasanya nggak jelas, ganti gitu. Terus masih yang kedua, ngerasa nggak cocok. Drop subject, add subject, ganti dosen. Seru kan? Seru ya? Seru juga, serius. Iya. Bisa gitu ya? Bisa. Itu maksudnya kita drop subject dan ngajuin ya? Maksudnya ganti dosen? Enggak usah gitu-gitu. Itu di mana? Itu di website kampus. Oh. Kayak di, kita sebutnya iMaklum. Di iMaklum itu kita maksudnya kan jadwal kayak study plan, segala-segala jadwal apa sih MKM kayak gitu kan. So kita add subject itu, terus di situ udah ada place-nya, time sama lecturenya sama dosennya. Kalau misalkan ngerasa nggak cocok setelah pertemuan pertama atau kedua atau bahkan kita bisa dikasih waktu seminggu. Jadi seminggu itu bisa tuker terus berapa kali pun nggak apa-apa. Sebentar. Yang jadi pertanyaan itu dosennya baper nggak tuh kalau diganti? Nggak. Karena kan belum kenal kita seminggu kan belum apal banget. Oh gitu. Jadi ya udah. Nggak masalah jadi. Nggak masalah ya? Karena emang udah terbiasa seperti itu. Oh emang iya. Cara bekerja apa cara belajarnya iya, begitu? Iya. Gitu. Jadi enak sih. Benar-benar. Okay, unik ya? Unik.
dan suatu hal yang apa ya, jarang berbeda. Berbeda. Itu karena gua lihat kemarin pas lo UAS juga ya kan. Yeah, huh? Gak gitu kan? Gak gitu. Tetap dosennya itu aja kan. Tapi ya, dosennya itu aja dan dosennya kayak ini gitu, apa? Menentang kemajuan gitu. Kalau di sana tugas banyak yang tulis tangan enggak? Tulis tangan. Iya. Ya kan sekarang lagi semuanya teknologi kan, jadi semuanya ketik kan? Iyalah. Oh. Jadi kayak dosen-dosen yang harus tulis tangan, harus tulis bahkan tangan. Bahkan tulis gitu. Tangan itu kadang nyusahin. Ketika iya. Tulisan tangan kita tuh handwritingnya jelek. Iya. Itu malah bikin dosen apa sih ini? Wah. Oh, untuk dosen Indonesia tolong ya dengerin ya. Jadi gak usah nulis ya. Ketik aja. Aduh. Ketik aja sih. Enggak. Gini loh ya gini. Misalkan ya gue tulisannya jelek. Okay. Masa gue harus di tuntut untuk tulisannya bagus, kenapa nggak cari alternatif untuk ngetik aja gitu kan? Sekarang kan zaman udah maju kenapa, gitu. Kenapa, kenapa kita gitu harus mendenial teknologi? Halo? Jangan-jangan, ntar gue di ini lagi. Jangan. Nonton nih, dosen lagi. Apa lah. Tapi sebenarnya kan dosen juga kan ada juga kesusahan. Iya. Kan? Kita ambil, kalau kata ini orang-orang zaman sekarang, ya kita ambil hikmahnya aja lah. Gitu. Iya. Itu paling mentok. Setuju lah. Ngomong semester berapa? Satu, baru mas. Oh baru. Ah iya. Baru. Sempet kaget gak sih kamu ke Malaysia? Kayak gitu? Culture shock gitu. Culture shocknya sih gak ada ya? Gak ada. Kayaknya gak ada deh, soalnya... Udah sering? Bukan udah sering, karena ngerasanya lingkungannya sama aja gitu. Kayak apa ya, kayaknya sisi perbedaannya sedikit kali ya. Karena suasananya kayak Indonesia, kecuali kalau bedanya... Ini kan di kotanya, kalau di kampungnya belum pernah ke kampung-kampungnya. Karena... kampus ini ada di Gombak itu dekat banget sama Kuala Lumpur, jadi termasuk perkotaan. Nah, berarti aman lah ya. Iya. Maksudnya teman-teman di sana masih pakai bahasa Melayu, tapi ngerti ya? Melayu campur Inggris. Cuman kalau di kelas Arab. Tapi masalahnya kan masuk kelas Arab ini bentar gitu. Bentar. Iya. Gue begini kayaknya masuk kelas Arab. Ya. Padahal dosennya cuma nanya, apa kabar kita? Amin gitu. Gitu kayaknya kalau di kelas bukan ngomong bahasa Arab. Ya amin. Nanti ini apa? Ah, berarti teman-teman ISKA itu bukan Malaysia ya, lebih ke internasional ya? Iya, ada Malaysian, ada campur sih. Tapi rata-rata karena saya ngambilnya pendidikan, jadi kebanyakan orang Malaysia. Ah, I see. Hampir satu kelas tuh Malaysia. Ada satu kelas ini yang sendirian aja Indonesia, yang lain Malaysia semua. Oh gitu? Iya. Apa? Kelas apa? Iya, kelas yang main course Arab ini kayak sendirian Indonesia. Tapi kalau untuk kayak apa ya, apa sih di Indonesia sebutannya yang kayak wajib diambil gitu. Kuliah umum? Enggak, bukan kuliah bukan. Umum. Bukan. Ya, main subjeknya? Bukan, yang semua jurusan itu harus ngambil itu, kayak muluk-muluk ya, gitu deh. Ya. Itu kayak pelajaran Islamic Worldview itu baru campur dari semua jurusan apapun kita harus ngambil itu baru campur dari orang Arab, orang Indonesia, orang manapun lah itu harus ngambil. Arab di sana gimana? Tapi boleh pakai bahasa Inggris tapi tetap ya? Iya, tapi dia tetap aja daily-nya pakai Arab. Tapi ngomong-ngomong tentang Arab ya? Iya. Lu nulisnya kan ada Arab yang apa sih yang ada kalau kita A, I, U, E, O ya? Tajwidnya. Iya itu ya. Ya kan? Gimana ya? Gimana? Maksudnya? Ada yang A. Kasroh. Harokat. Ya harokat tuh gue tajwid sih. Kelihatan banget gue ya. Anak PAI ya kai? Iya. Sorry ya. Iya harokatnya kenapa? Ya, itu nulisnya pakai itu juga? Enggak. Oh enggak. Kalau gundul. Gundul aja. Kalau misalkan nggak harus pakai, nah lebih enakan nggak pakai itu. Kalau pakai harokat kita ketahuan salahnya nanti. Ngerti nggak? Jadi misalkan harusnya katanya akal tuh gitu, saya telah makan. Tapi karena kita salah, harokatnya malah akal tuh itu langsung beda arti dan jadi salah. Oh. Kalau nggak ada harokatnya kan jadi fleksibel gitu ya, bisa jadi akal tuh, akal tuh, akal tuh, bener semua. Ya kan? Berarti itu ngulik ya nanti pas dibaca? Iya, kira-kira contohnya cocoknya buat saya. Kamu apa sih lagi? Oh gitu. Iya. Jadi gitu. Lebih baik gundul gitu ya. Lebih enak gundul. Tapi bisa dibaca? Bisa. Bisa sih. Bahkan ada fakta menarik. Dulu huruf Arab itu nggak ada titiknya. Ba itu nggak ada titik, nun nggak ada titik, ta nggak ada titik. Terus? Jadi kan bentuknya sama semua ya. Karena kan itu orang Arab udah bisa baca itu tulisan dia sendiri. Iya. Dia jadi ya udah nggak masalah. Tapi karena apa sih bahasa Arab itu sekarang kan semua orang kayak hampir apalagi Al-Qur'an gitu. Jadi mempermudah orang asing untuk membaca jadi ada titik gitu. Oh,
Menarik, gue baru tahu. Hebat sekali ya. Emang sih orang Arab tuh hebat loh. Dia umur 1 tahun udah bisa bersaudara. Iya sih, benar. Ya, iya, enggak salah sih, benar. Benar loh. Gila. Benar, benar. Enggak habis pikir lah sama orang Arab, sama orang luar negeri gitu ya. Baru 1 tahun bisa ngomong bahasa Inggris, ya kan, bahasa Jepang. Iya kan? Ya, gimana ya? Kan gua ngomong sesuai fakta dong. Hmm, benar, benar. Enggak boleh dong. Nanti gua nanti masuk ini entertainment lagi kalau ngomong kan. Iya, iya. Oke, jadi semester 1 kuliah. Jurusan Teaching Arabic, pendidikan Arab. Pendidikan bahasa Arab ya. Kenapa enggak ngambil yang lain? Kenapa harus jurusan itu? Satu gini, karena kan mungkin kemampuan orang berbeda-beda. Saya ngerasanya kayak lebih kayaknya bahasa deh gitu. Karena kayaknya kalau hitung-hitungan dulu sempat tertarik kayak matematik gitu. Tapi kok lama-lama SMA nggak tertarik gitu. Lebih tertarik ke yang kok bahasa Arab, kayaknya seru banget yang ngulik bahasa Arab gitu. Dan karena dulu pesantren. Oh, pesantren di mana tuh? Biasa ada di Serang, di Kabupaten Serang. Nah, ngerasanya gini, sayang kalau bahasa Arabnya itu nggak dilanjutin. Oh, iya iya. Oh, jadi, dari situ. Tapi roman-romannya gimana ya? Gimana? Roman-romannya, guys. Faktanya katanya kamu itu ya anak kiai juga ya? Oh, tuh kan gua bilang juga apa? Cuma orang biasa, guys. Cuma di Indonesia Teenagers doang loh. Aduh, tamunya luar biasa sekali. Waktu dulu pesantren di As-Sa'adah. Itu pimpinan pondoknya siapa? Bapak saya. Dua. Jadi sempat sebelum pondok sendiri saya nyobain pondok orang lain dulu. Jadi pengen punya pengalaman gimana sih rasanya sekolah di pesantren tapi bukan pesantren sendiri gitu. Sebelumnya berarti apa? Sebelum di As-Sa'adah. Di Al-Mizan di Paneglang. Itu punya keluarga juga cuma iya tapi beda gitu. Tapi tetap itu tapi tetap berbeda. Iya, iya. Gua tahu. Bukan punya sendiri beda. Al-Mizan ya, di Pandeglang ya. Di Pandeglang. Dekat rumah gua tuh. Oke. Okay. Ya. Dekat Mie SP kan, dekat Mie SP. Dekat Mie SP. Kalau berang Cikole tuh. Dekat situ. Tapi berarti emang udah terbiasa berbicara bahasa Arab ya, ya kan? Iya, kalau di pondok, tapi walaupun gitu di rumah enggak sih, bahasa Indonesia aja. Takutnya memang di rumah juga. Enggak. Tapi enggak apa sih. ada kesulitan nggak sih kamu belajar bahasa Arab? Rasanya sih enggak, karena dari SD tuh apa sih itu ada pelajaran bahasa Arab dan itu masih dasar. Oh. Jadi pas masuk pondok yang nggak terlalu. Nggak kaget lah ya. Apa yang dulu-dulu gitu ya. Mungkin gue pengen tahu ya, mungkin dulur-dulur surutan di rumah juga pengen tahu lebih dalam nih ya tentang Indonesia, perbedaan dengan Malaysia dan kuliahnya itu kayak gimana. Ceritanya gimana sih awal mulanya memutuskan untuk kuliah di Malaysia, kan di sini juga banyak pendidikan bahasa Arab. Iya. Jadi pertanyaan gini, dari orang tua sendiri nggak ngebolehin kuliah di Indonesia. Oh gitu? Iya. Menarik. Kamu nggak boleh kuliah di Indonesia, kecuali satu universitas. Apa? Apa coba? Apa? Ini, gue tau pakai. UIN Jakarta. Bukan. Universitas Indonesia. Iya. Oh di UI. Iya. Oh. Terus kayak di UI ambil Arab kayaknya. Nggak base gitu. Ya, bukan base course-nya UI itu bukan bahasa Arab gitu. Bukan. Nah, terus kayak senam PTN, ya udah kalau pengennya kayak gitu ya masukin aja UI, udah ngerasa kayak ya udah gitu tuh. Yang penting kan kalau senam PTN pakai nilai, ya udah kita nggak ada usaha lain kan, orang nilai udah ada. Udah senam PTN tuh emang udah nggak dapet. Terus SBM gitu. Emang tahu nggak boleh di Indonesia, tapi pengalaman tuh wajib, pengalaman tuh penting, jadi ya, ikut SBM, kayak pengen tau SBM terusnya kayak gimana, ngikutin tuh gimana, soalnya kayak gimana, oke, ngajarin SBM, ya skornya ya cuma segitu-gitu aja, gak beda jauh lah ya, 550-an aja. Terus, Anda mungkin kayak gitu, 7-7, 550-an, iya oke ya. Terus, udah gitu, ya udah dari orang tua harus di luar negeri, kenapa? Sayang bahasa kamu. Karena dari orang tua udah nekenin bahasa, jadi bahasa kamu bagus. Kalau misalkan dipaksa, nggak dipaksa, maksudnya kalau dibiarkan di Indonesia, ya. Pasti everyday walaupun ngambilnya Arabic, English, pasti tetap Indonesia. Daily conversation-nya tetap Indonesia terus ya? Nggak akan berubah gitu. Ya karena kita lagi di Indonesia sih. Ya, makanya memutuskan ke luar negeri gitu. Oh, iya, benar.
Itu sih, itu terbaik banget ya orang tua sampai ini ya. Keren. Oke, itu apa sih motivasinya kamu sampai benar-benar mau ke Malaysia? Ke Malaysia gitu kan. Awalnya sempat kepikir gitu kan, apa enggak nyoba Mesir gitu, karena kan Arab ya, iya gak sih? Yes, benar-benar. Cuma, lagi gua. Orang tua bilang, kamu, hobi kamu sepertinya tidak akan berkembang kalau di Mesir. Karena hobinya kan olahraga, basket, musiknya gitar. Kayaknya kalau di Mesir, hilang deh gitu, enggak ada apa sih ya, sarana dan fasilitasi untuk menunjang hobi gitu. Mungkin wanita di sana kan pasti terbatas dong di negeri Arab gitu tuh. Gak mungkin, gak kayak di Indonesia. Mungkin di Indonesia depan rumah bisa main gitar. Di mana-mana bisa main gitar. Di kafe mungkin kita bisa nyumbang kan? Oh, kulturnya seperti itu. Ya gitu. Jadi mungkin gak cocok. Nanti kamu kalau ngerasa bosen gimana gitu loh. Gitu. Oh, makanya itu sebabnya kamu mending di Malaysia. Di Malaysia ya? Kenapa? Karena gak beda jauh sama culture Indonesia gitu. Oke, jadinya saya ke Malaysia lagi nih. Soalnya tadi saya udah berpikir aku mau ke Jepang. Tapi kan, ya aduh gimana ya. Takutnya. Tapi Jepang juga kan keren banget. Iya, cuma takut rasis aja sih. Tapi ya kata sih. Oke. Soalnya kan banyak banget gitu kan kampus di Indonesia, bahasa Arab. Tapi juga, loh kamu udah bilang gitu. Tapi kenapa kamu sekarang di Indonesia? Ya karena takdir Tuhan pandemi ini kali ya. Karena ya udah, karena di Malaysia juga lockdown dan dia juga online distance learning, jadi ya udah. Bahkan international student itu direkomendasikan untuk pulang aja ke negara masing-masing. Jadi dia nggak maksa untuk tatap muka lah ya. Iya benar-benar. Dan tapi dites dulu kamu. Apanya? Dites rapid dulu. Enggak, jadi waktu itu pulang ya, itu belum yang sampai mewabah banget gitu loh. Di Indonesia? Iya, di Indonesia itu belum banyak. Jadi bahkan apa ya, kayak gampang banget, waktu itu pulang gampang banget. Cuman yang susah itu keluar dari kampus, justru yang susah keluarnya dari kampus. Di bandara cuma lewat-lewat aja, cuma ada kan temperatur yang itu kan cuma lewat doang gitu. Di kampus yang susah karena satu dari data internasional student siapa yang akan keluar, kenapa pulang, paspornya juga dicek dulu. Itu ribet banget. Berapa lama itu? Lama enggak, cuman kita minta izin kemana-mana gitu. Jadi dari asrama minta ke principal of mahalahnya, minta surat izin mau pulang. Kayak dipesankan tapi ini agak lebih mandiri gitu. Nanti dibawa ke kampus, dibawa ke visa unit, bisa kita dicek aman enggak semuanya. Intinya RW gitu ya. Intinya kampus enggak mau kita ada masalah di bandara. Benar. Masih bertanggung jawab lah ya kampus. Iya. Keren. Iyalah, aduh kasihan kalau kita ketahan di sana kan. Iya. Hebat sih. Aduh gila. Terus kalau kita ngomongin itu ya, ngomongin sebelum kuliah di luar negeri tadi kan udah singgung tentang visa ya di awal. Iya. Itu gimana sih prosesnya untuk meng-apply ke University International University IIUM 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 ini. Yeah. Nah, itu gimana? Oke, kalau yang ini prosesnya agak lama. Oh. Jadi kita setelah apply untuk daftar daftar university, keluar offer letter, nanti itu kita ada yang namanya EMGS. Apa itu? Education intinya tentang apa ya? Untuk pelajar lah. Pelajar. Untuk ngurus visa gitu kan. Nanti kita bawa itu surat ke IMGS di Indonesia, ada di Jakarta untuk pengajuan visa. Nah, yang lama itu bukan visanya, tapi keluar surat dari kampus untuk pengajuan ke visa yang lama, hampir sebulan. Nah, kalau dari visa yang di Jakarta itu cepet, misalkan ini kan 3 hari kerja. So, misalkan kalau kita kasih itu hari Senin, itu Kamis sudah bisa diambil, cepet. Yang lama itu dari kampus ke kitanya sebulan. Hampir sebulan tuh lama banget sih. Kayaknya nggak pakai orang dalam. Emang lama. Iya. Emang iya benar. Aduh, salah ngomong tapi benar. Oke. Iya. Nggak pakai agent. Kalau pakai agent kan kayak terima jadi, tinggal berangkat. Oh. Yang agent. Kata bilang gitu tadi, agensi-agensi untuk penyalur apa pelajar Indonesia ke luar negeri itu cepet sih. Tapi emang kita keluar kos lagi. Iya, keluar kos lagi. Kalau mandiri kan. Itu emang agak ribet, segala kita ke Jakarta, nanti ngambil lagi gitu. Mungkin orang Jakarta dia deket gitu kan. Kalau kita domisili Banten agak jauh.
Jadi benar-benar mandiri semua tuh emang agak ribet, tapi ya udah sih kalau misalkan bisa ya. Itu waktu kamu nge-apply ke sana, itu udah keterima dong? Pas nge-apply ke visa? Udah dong, kan dari kampus surat untuk pengajuan visanya. Iya. Boleh tuh, saya sebaik lagi ya, gimana caranya bisa diterima di Malaysia. Oke. Pertama kita kan apply online. Apply online-nya tuh gampang banget, dia tuh nggak ada yang susah banget nyari tombol apply. Biasanya university pernah nggak sih kayak ngerasain lihat website universitas mana sih buat daftar, mana sih nggak nemu-nemu gitu. Taunya kan iklan. Taunya iklan. Nah itu gampang banget, kita pilih course kita pilih kita mau apa, itu teaching Arabic as a second language, scroll down atasan apply online, ini udah tinggal apply, kita masuk ke dalam yang ngisi-ngisi formulir ya, nama segala itu emang agak banyak, dan di situ emang kita harus detail dan teliti, lengkap ya? Teliti jangan sampai salah. Ya udah, terus kita masukin nilai, cuman sayangnya harus ada nilai UN. UN iya, harus ada ijazah. Pelajar kemarin yang enggak ada yang UN penting, yang penting ijazah. Oh yang penting ijazah. Ijazah yang penting ada ijazah. Tes laginya udah itu aja, masukin nilai doang udah. Terus interview. Oh, interview. Ada yang langkah selanjutnya ada yang interview, ada yang nulis esai. Tergantung kita ngambil jurusan apa. I see. Kamu berarti ini ya, interview. Interview. Pakai bahasa Arab. Sama tuh sama orang Arab lagi. Aduh, itu pengalaman ya. Maksudnya belum pernah ngomong langsung sama orang Arab, pas di interview langsung ngomong sama orang Arab. Mungkin kita akan tanya lagi ya tentang interview gimana, dan mungkin ada tips and tricks ya buat teman-teman lulusan semua. Betul. Yang pengen kuliah luar negeri juga. Dan kemana-mana tetap di Indonesian Teenagers. Obrolan anak muda gaungis dan berprestasi.
Halo, lo semua lagi nonton Indonesian Teenagers. Obrolan anak muda gaul manis dan berprestasi. Kita juga masih bersama Iska, yep. Ya kan? Kita ngobrol-ngobrol tentang gimana sih kuliah di luar negeri, ya yep. Kan? Tapi sebelumnya gue mau ngingetin ke kalian juga untuk follow Instagram kita, sosmed-sosmed kita, Instagram, Twitter, YouTube, semuanya sama namanya @sultantv.co. Benar banget. Ya. Kita akan menemani kalian setiap jam 1 siang hari Rabu abis makan siang. Yes, betul. Oke. Tadi kita udah berbincang-bincang sampai interview. Kok apa ya? Sampai interview. Itu berapa jam tuh? Maksud gua gini. Kamu kan sudah menguasai bahasa Arab. Iya kan? Tapi ya basic lah sebenarnya. Oh masih basic. Nah, iya. Interviewnya itu gimana? Kamu ada kesulitan nggak? Awal kesulitannya sebenarnya di suara gitu loh. Maksudnya kan jadi sinyal. Sinyal. Jadi logat nggak terlalu suara. Jadi suara kan suara video call kayak Zoom gitu kan agak itu tuh kayak ini apa ya gitu. Ini nanya apa ya sempat nerka-nerka gitu. Hmm. Ya paling itu sih suaranya kurang. Kan kalau langsung kan jelas. Jelas-jelas, cuma ini kayak ngambang gitu gak sih? Iya, suara di Zoom gitu, suara di platform kayak gitu. Itu sih paling kendalanya. Iya. Oke. Setelah interview, baru apa tuh? Setelah interview, dia tuh di interview dua kali tuh. Sama orang Arab, sama orang Malaysia. Malaysia. Dan, tapi dengan tema yang berbeda. Karena pas daftar, itu kita pilih tiga subjek. Jadi cadangan kayak pilihan 1, pilihan 2, pilihan 3. Yang pertama itu ngambil pendidikan Arab, yang kedua tuh guidance and counseling. Cuman tuh pilihan papa kayak, "Wah, ini apa ya?" Udah pilih aja. Apa judul? Apa? Guidance and counseling. BK. Oh iya BK. BK gitu kan. Nah, udah gitu ternyata yang interview BK dulu, aduh enggak ada persiapan. Ini enggak basic lah ya. Enggak ada persiapan ini gimana gitu. Oke, tapi oke, jalanin aja. Itu pakai bahasa Inggris gitu kan. Have you ever experimented gitu about counseling? I don't think so gitu kan dia nggak tahu apa ya mungkin cuma pengalaman iya terus sih pelajar mah teman curhat kita kasih tahu emang gitu nggak kasih gitu. Cuma kasih solusi kayak gitu terus ya udah kayak prefer kemana ke Arab atau ke BK nih gitu Arab sih gitu iya jadi setelah dari apply ke universitas dulu masuk nilai yep. Akhirnya interview dan diterima akhirnya ya alhamdulillah diterima itu nggak terlalu lama itu keluar overnya iya berarti nggak terlalu lama wah alhamdulillah gitu udah lega banget gitu kan karena sempet dilema gitu itu kan data dari Agustus baru benar-benar kayak keterima tuh November awal jadi ya Allah ini keterima gak sih kalau enggak mau usaha di sini aja gitu gitu jadi kan usaha gitu iya terus soalnya gimana ya nggak mau yang pasrah-pasrah aja harus ada plan B kan iya betul jangan betul. Sampai Malaysia nggak terima ya udahlah nggak ngapa-ngapain aja nggak gitu juga ya udah deh ternyata iya bener nggak sih ini ya nggak seribet itu juga ya nggak seribet sih kasih tips dong ke teman-teman semua yang mungkin pengen juga nih ngambil pendidikan Arab di universitas yang Iska sekarang tempuh gitu kasih pertama gini mungkin orang-orang pernah nanya apa sih butuh IELTS atau TOEFL gitu kan terus ini emang course Arab tapi kita tetap butuh itu. Jadi di kampus itu kita punya level standar 6 untuk lulus ke main course kita. Jadi kalau belum sampai level 6, kita belum bisa masuk ke jurusan kita. Kita masih tetap kelas bahasa. Oh iya, gitu. Ya, itu kalau belum punya IELTS, TOEFL. Tapi kalau punya IELTS sama TOEFL dan itu udah keluar dari rata-rata sih, kita udah pas. Itu oke, boleh langsung. Tapi kalau Arabnya belum, berarti harus kelas Arab dulu. Itu apa namanya tes Arabnya tuh? Kalau ini? Kalau kita ada APT sama EPT, Arabic plus main test sama English plus main test. Itu dari kampus gitu. Jadi nggak harus punya IELTS atau TOEFL karena kan kita tahu bayar IELTS TOEFL tuh mahal. Mahal banget. Mahal. Jadi kalau misalkan one tech nggak dapet, sedih banget kan? Iya benar sekali. Iya gitu deh. Intinya yang
penting kita punya basic gitu. Kalau yeah. untuk masuk Arab, mm-hmm. jangan sekali-kali nggak punya basic Arab sama sekali gitu. Soalnya untuk kelas bahasa nanti itu maksimal 2 tahun, 4 semester. Kelas bahasa. Iya, kalau misalkan itu nggak lulus-lulus, itu otomatis langsung di DO. Ah. Langsung, ya karena mau gimana kamu, gimana mau masuk jurusan kalau yes. bahasa aja, bahasa pengantar yeah. belum bisa. Gak bisa. Iya. Yeah. Gitu. Wow, sepertinya Anda banyak nih. Ngomong-ngomong nih ya, prestasi kamu yang kamu pernah dapetin apa? Kalau selama ini kan ini benar-benar baru pernah masuk kelas tuh sebulan ya. Sebulan. Kalau untuk prestasi di luar ini paling di luar apa sih non akademik. Okay. Kalau untuk kayak lomba udah pernah ikut yang kosmik itu lomba yang diadakan oleh PPI IAUM Persatuan Pelajar Indonesia. Persatuan Pelajar Indonesia di kampus ngadain kayak lomba kosmik gitu. Aku ikut basket, lalu juara satu. Wow. Terus, padahal itu finalnya lawan PG itu apa? S2. Ah. Dan itu langsung kayak, mungkin mereka ngeremehin ya, karena kan anak baru. Yes, betul. Karena perangkatan kan. Iya. Senior-senior ya, gitu. Kita kan kayak maba gitu kan, kayak maba gitu kan. ternyata mereka kalah dengan main 3x3, mereka 3, kita 11. Wow. Dan itu kayak you siapa yang tadi ngeremehin? Ya kita buktiin gitu kan. Keren. Ya kalau untuk di yang lain itu kalau di musik belum ikut lomba pernah, cuman itu beda sih, sama-sama kosmi cuman enggak spesifik. Jadi cuman yang pemenang juara satu doang kan yang dapat tadi ya gitu. Tapi udah sempet tampil di depan rektor. Wush. itu emang apa ya, kebanggaan sendiri kan. Yeah, yeah. Berarti di Malaysia ini ya budayanya benar-benar kayak Indonesia ya. Hampir. Oh hampir. Kayak emang sama banget, jadi nggak ada kayak rasis gitu atau bullying gitu. Nggak ada. Yang penting kita nggak macam-macam sih. Oh iya sih. Iya, yang penting itu sih kalau kita jaga attitude, menghargain, enggak. Gitu. Ada kesan nggak maksud gua apa sih namanya? Oh ternyata Malaysia gini loh. Ada perbedaan nggak sih dari Indonesia sama Malaysia? Malaysia yang kalau yang paling simpelnya tuh ya, orang-orang Malaysia tuh nama-namanya Islami semua. Oh gitu. Dan yang perempuan selalu pakai binti, yang laki-laki pakai bin. Oh ditulis di maksudnya ditulis di? Ditulis. Absen tuh? Absen. Misalkan siapa nama lo? Fikar. Fikar bin Malik gitu. Fikar bin Malik gitu. Oh. Gitu. Jadi ada namanya binti-binti, ini pasti orang Malaysia. Ada namanya bin, pasti orang Malaysia. Oh itu perbedaannya? Iya, kayak apa sih? Itu paling familiar banget. Oh, sama kayak Indonesia lah ya. Iya. Ada kayak Raden gitu kan. Iya. Iya. Kalau dia tuh, kalau yang kayak gitu itu pakainya Wan, Tuan, nama-nama itu. Untuk ini apa? Pasti di Malaysia selama satu bulan ini udah ngerasain banget ya, ada suka dan dukanya mungkin. Oke. Okay. Iya. Apa aja tuh? Dari dukanya dulu deh. Dukanya apa ya? Satu, sepi orang teman-teman kita sendiri, maksudnya kita kan belum punya teman gitu. Jadi dukanya kayak ngerasa sepi gitu. Kan kalau mungkin di Indonesia, mana kafe ini yuk gitu, kayak nggak ada boringnya. Di Malaysia, aduh, ya ada sih teman Indonesia, cuma kan apa ya, satu jauh-jauh juga asramanya, terus kayak punya kesibukan masing-masing gitu. Jadi ya dukanya waktu kayak memang kesepian banget sih. Anda kesepian ya? Kesepian banget. Teman Anda sinyalnya lagi kurang ya. Bisa jadi. Jadi nggak bisa, ya nggak udah bisa video call nih. Iya, sedih banget sih. Aduh, ya benar-benar. Tapi rencananya kapan balik ke Malaysia? Insya Allah tahun depan, cuman itu pun belum ada statement kalau semester 2 kita akan pesimis, belum ada. Belum ada ya? Blur. Dari kampusnya ya? Belum. Tapi berarti support banget ya kampusnya ya, nggak memasalahkan itu ya. Ih gila, keren banget ya. Nggak ada apa ya, tekanan juga gitu dari mahasiswanya. Oh sepertinya saya ini. Tapi ngomong-ngomong nih ya, kan dari tadi kan kita udah ngobrol ini segala macam. Kamu ini jalur mandiri? Iya, mandiri. Kenapa nggak beasiswa? Karena kan banyak banget kan jalur beasiswa. Kenapa? Sempet nyari-nyari juga kan. Cuman mungkin ini kurang link deh gitu. Jadi kurang punya link gitu kan. Dengar-dengar sih dari yang apa, ada kakak juga kan duluan di sana. Itu ada beasiswa ketika kita misalkan nilainya bagus di atas, misalnya IPK-nya di atas 3,5, itu bisa ngajuin beasiswa. Ah. Nah, jadi kayak sempet tertarik nih berarti gitu kan.
pengen coba gitu sih. Padahal ya emang beasiswa pasti banyak, cuman kayaknya kurang link aja sih. Intinya kalau mau dapat beasiswa harus banyak link sih. Iya. Banyak link lah ya. Banyak intinya link. Banyak link. Mm-mm. Berarti yang disediain sama kampus itu yang itu ya, yang udah kita masuk baru ya. Ada yang kayak gitu gitu. Mm-mm. Makanya kamu lebih milih mandiri. Nah, mandiri itu pakai agen enggak? Enggak juga. Enggak, kan sendiri, sendiri itu ya. Gue pikir pakai agen juga, maksudnya kayak ada kayak nanti kamu kesini ya, nanti kamu kesini ada ya. Ada yang kayak gitu kan, kayak dibimbing sama agen. Iya. Jadi, ada gitu juga. Iya, jadi pas ditanya gimana daftar, nggak tahu gitu, terima jani gitu, nggak ada pengalaman gimana cara daftarnya. Hoki ya, keren, keren ya. Hoki dia nih, okay. Waduh, hoki dia. Harapan okay, dong, okay, buat okay. Teman-teman dulu-dulu sultan di rumah, harapannya apa nih? Atau harapan dari Iska sendiri gimana untuk kedepannya? Harapan untuk saya sendiri apa untuk semua? Untuk Iska dulu. Harapannya sih bisa apa ya, serius belajar dan bisa memberikan yang terbaik lah, memberikan yang terbaik. Nah, nanti gimana pun caranya pelajar Indonesia pulang ke Indonesia harus memberikan yang terbaik pada Indonesia. Oh, amin. Oke, itu ini ya. Terus apa yang kamu mau sampaikan ke teman-teman Sultan TV ya kan? Bisa ngikutin kamu juga kan gitu. Siapa tahu dia lebih juga ke luar negeri juga apa yang mau kamu sampaikan ke mereka. Ya, yang penting sih gini, ketika kita punya kemauan, jangan dibiarin hanya sekedar kemauan. Usaha. Harus usaha. Kalau misalkan udah rencanain nih, pokoknya gua mau ke luar negeri kayak gitu. Ya berarti dari SMA ya, SMA kelas berapa sih? 10. Ya pasti nilai yang diambil 10, 11. Yeah. Itu ya harus sungguh-sungguh belajar ya. Biar nanti hasil akhir tuh ijazah tuh bukan sekedar ijazah, tapi ijazah yang bisa membuka pintu kita, walaupun ijazah bukan satu-satunya kunci. Benar. Yang penting serius. Benar. Gitu. Yang penting serius. Yang penting serius. Ya. Oke. Kepikiran saya jadinya. Saya sekolah tinggal sekolah. Sekolah tinggal absen. Iya, sekolah absen nyari guru pulang. Iya. Gimana dong? Soalnya kalau di sekolah kadang aduh, suntuk. Jajan. Jadi boros. Jadi mendingan kalau enggak ada guru saya pulang. Tapi saya kepikiran, kenapa saya dulu nggak gini ya? Oke. Itu sebabnya kali saya nggak keluar negeri lagi. Oke, lagi deh. Yeah. Masih itu statement. Buat lo sultan, apa nih? Statement apa? Statement apa nih? Yang mengadu apa? Biar mereka tuh yang tadinya cuma main-main aja, ya kan? Belajar kan apa sih dosen dong? Atau meremehkan dosen, maaf ya. Atau apa? Biar bisa semangat lagi, motivasi lah. Motivasinya untuk semua dulur Sultan TV. Yes, betul sekali. Gini, hidup sekali kan hidup yang berarti. So, kalau udah punya mimpi, kejar. Oke, jadi kalau kalian menuntut ilmu itu bukan cuma buat dunia, tapi buat akhirat juga. Jadi kalau niatnya benar untuk ilmu gitu ya, terus misalnya ilmu ini akan di spread lah, untuk disebarkan untuk sekitar, itu nilainya dua itu, untuk dunia, untuk akhirat. So sukses kalian tuh bukan sukses di sini, tapi di sana dan di sini. Wow, benar-benar parah kepikiran, parah sih. Terima kasih Mama atas terangannya hari ini. Curhat ya sih. Mendengarnya ya. Buat dulu Sultan semua di rumah ya. Ya, ayo semangat, ya, semangat. Mau curhat sama Mama bisa langsung aja di sini ya nomornya. Ada ya Mama. Oke, thank you banget loh. Gila, keren banget sih. Ini salah satu apa ya? Membuka pikiran saya. Kalau bisa kebuka ya. Aduh, jidat saya kebuka. Ya kan? Semoga kalian juga tuh ini ya. Thank you banget ya udah mampir ke sini ya. Terima kasih, Iska. Assalamualaikum. Buat dulu. Langsung pulang Malaysia. Ada helikopter di belakang. Iya, tadi kan langsung. Iya, di depan situ. Mau ngerasain apa? Naik helikopter. Boleh. Ya, thank you banget ya Iska udah mau ke sini. Ya kan. Sukses terus ya kan. Amin. Gila, keren. Sukses banget. Terus buat Sultan TV. Jaya. Amin. Pastinya setelah Iska ini kita bakal bertemu lagi ya minggu depan dengan bintang-bintang tamu yang lebih wow lagi, yes, lebih gaul, lebih hits dan mungkin berprestasi, gak kalah berprestasi sama Iska ya. Amin. Gue Fikar. Ya, gue pamit ya, gue Yui dan Iska Azalia. Ya.
Sampai ketemu lagi di Indonesian Teenagers. Obrolan anak muda, gaul geek dan berprestasi.